Assalamualaikum, saya Haziq Rahim dan selamat datang ke saluran Ajar. Dalam video kali ini, kita nak cerita tentang bangsa Melayu. Apa tu pula ni? Apa benda pula lelaki ni? Hai, nak cerita pasal bangsa sendiri pun kontroversi. Jangan risau, tak dia berkawaman lah. Jadi ya, dalam video kali ini kita akan cerita tentang bangsa Melayu. Tapi sebelum tu, Melayu ni apa sebenarnya? Melayu merujuk kepada kumpulan etnik yang sebahagian besarnya duduk di semenanjung Malaysia dan beberapa tempat lain di Asia Tenggara di tempat yang dikenal sebagai dunia Melayu. Juga, kita ada perlembagaan Malaysia yang menaklifkan Melayu sebagai mereka yang beragama Islam yang mengamalkan adat budaya Melayu dan bercakap dalam bahasa Melayu. Kita biasa dengar tentang sejarah kegemilangan Melayu pada waktu Empayar Melayu Melaka. Tapi mungkin sebab kejatuhan dan penjajahan selama 500 tahun, pencapaian dunia Melayu terutama dalam lapangan saintifik amat jarang kita dengar. Yalah, dunia barat kan alami revolusi industri, cipta mentol, temui elektrik, buat kereta, kembangkan falsafah sains. Dunia Melayu ada apa? Jadi kita pun ingat bangsa kita lekeh dengan sains. Ya ke? Ataupun ia adalah satu sejarah yang cuba disembunyikan? Jadi dalam video kali ini kita nak cerita tentang tiga hakikat pencapaian saintifik dunia Melayu yang kita tak tahu. Kiraan ke bawah. Gobek api, asal usul enjin diesel. Rupa-rupanya orang Melayu ataupun dunia Nusantara dah cipta teknologi piston api 200 tahun sebelum perkembangan teknologi di barat, iaitu melalui penciptaan gobek api. Menurut Profesor Mu'ati, gobek api adalah sejenis alat untuk menyalakan api. Ia diperbuat daripada kayu atau tanduk. Ia dah dicipta di Nusantara sejak abad ke-17 lagi dan menggunakan prinsip pemampatan. Prinsip gobek api adalah dengan memampatkan piston sehingga mencapai kepanasan 430 darjah Celsius. Bermakna, saintis Melayu dulu dah faham ilmu fizik, biologi dan kimia untuk menghasilkan gobek api. Cerita dia, menurut abstrak jurnal kejuruteraan Universiti Kansai di Jepun, Profesor Linde pernah memberi kuliah di Pulau Pinang pada pertengahan abad ke-18. Dia kemudian diberi gobek api sebagai buah tangan. Apabila Profesor Linde menyalakan rokok menggunakan alat tersebut, kawannya Rudolf Diesel lantas merasa kagum dan tercetus idea untuk menghasilkan sistem enjin diesel. Lalu setelah dipatenkan, terciptalah enjin pembakaran dalam ataupun internal combustion engine yang pertama di dunia, diinspirasikan daripada inovasi Nusantara iaitu gobek api. Mungkin agak kelakar ya apabila barat mencipta idea daripada Nusantara, memindah milik menyatakan idea ini milik mereka dan kemudian mereka katakan pula ciptaan Nusantara ni sebagai satu teknologi kuno yang primitif. Istana Seri Menanti, aplikasi pengudaraan semula jadi yang efisien. Sebenarnya pelik betul bila tengok reka cipta rumah moden Malaysia sekarang ni. Macam tak ada identiti. Maksud saya, kenapa ada tiang Roman dekat Malaysia? Malah ada orang kata pembinaan moden seolah-olah nak mengutuk sini bina Melayu. Kita ada orang yang marah sungguh dengan perkara ni. Hijaz daripada TV2 dulu pernah kata ya, arkitek-arkitek yang letak tiang Roman patut kena tembak aje. Oh, relax bro. Tu belum lagi rumah-rumah bumbung pendek yang entah kenapa popular betul sekarang ni. Dr. Azizul kata macam nak duduk dalam steamboat. Tapi bila kita kaji kehebatan sini bina Melayu dulu, kita tak pening ya, malah kagum. Dan ini direfleksikan daripada Istana Seri Menanti yang pernah jadi bahan kajian kami sewaktu di college dulu. Bila kita melawat Istana Seri Menanti, kita akan dapati beberapa hal yang unik. Istana tu sangat cantik, tak ada paku dan sejuk. Rupa-rupanya Istana Seri Menanti dan rumah-rumah tradisi Melayu mengimplementasikan pengudaraan semula jadi atau reka bentuk pasif. Apa tu reka bentuk pasif? Ia adalah bangunan yang tak menggunakan pendingin mekanikal semacam aircon tapi menggunakan sumber semula jadi seperti angin, cahaya matahari dan pergerakan solar
untuk memperoleh keselesaan termal. Setelah menggunakan tenaga yang begitu banyak untuk menyejukkan dan memanaskan rumah, orang Barat mula mahu beralih kepada pengudaraan semula jadi dan mereka jadikan rumah tradisi Melayu sebagai rujukan. Rupa-rupanya jurubina rumah Melayu dulu dah fikirkan strategi untuk peroleh kawalan klimat yang optimal dengan cara mengawal pengudaraan dan kelembapan, menggunakan bahan berkapasiti termal yang rendah, mengawal radiasi solar, mengawal kilauan dari langit, melindungi dari hujan dan menanam pokok-pokok untuk memperoleh kesejukan mikroklimat. Dan ini semua ada pada Istana Seri Menanti. Depa ambil arkitektur dekat universiti mana dulu? Keris, ciptaan saintis Melayu yang hebat. Yep, keris. Kita letak tempat paling teratas ikon Melayu yang paling Melayu sekali, iaitu keris. Keris yang digunakan untuk bersilat dan sebagai alat kebesaran diraja adalah merupakan lambang kedaulatan Melayu. Keris yang paling popular dah pastilah Taming Sari. Orang biasa kaitkan keris dengan jin dan mistik. Tapi sebenarnya, pembuatan keris melibatkan kemahiran saintifik. Malah menurut Profesor Abdul Muati, empu ataupun pembuat keris merupakan saintis zaman dulu kala. Sebabnya seorang empu perlu mahir ilmu kayu dan besi. Mereka dapat tahu tahap lebur pelbagai jenis besi. Sedangkan zaman dulu mana ada jangka suhu. Mereka cuma melihat warna api. Macam tu juga dengan fenomena keris berdiri. Ia bukan sebab jin, tapi sebab empu ni diorang pandai bahagikan besi sama berat walaupun bentuk keris tak symmetrical. Malah untuk hasilkan keris yang berkualiti tinggi, empu kena campurkan paling kurang 7 jenis besi. Berapa banyak besi untuk hasilkan pedang samurai? 3. Maksudnya keris lagi berkualiti tinggi daripada pedang samurai. Begitu jugalah perihal menggunakan air kelapa dan perahan limau. Air kelapa adalah asid lemah yang dapat menghilangkan karat, sedangkan air limau pula asid kuat yang dapat menghilangkan hanyir darah. Dan ini mungkin yang paling menarik ya. Terdapat keris yang dicampurkan meteor. Meteor untuk kuat dan tahan lama. No, it certainly wasn't your skills. You showed something beyond that. Creativity. Wah. Oh, mendalam betul ilmu orang Melayu. Nyesal lari kelas silat dulu-dulu. Jadi itulah dia 3 pencapaian saintifik dunia Melayu yang kita mungkin tak tahu. Jadi ini menunjukkan bahawa sejarah Melayu sebenarnya agak gah dan terpulang kepada kita untuk mengorek kembali sejarah-sejarah tersebut agar anak bangsa kita tak hilang identiti. Dan dah pasti, menaikkan sejarah ataupun kelebihan bangsa bukanlah bermakna merendahkan bangsa-bangsa lain. Kita hidup aman harmoni dan menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ada tak lagi fakta sejarah Melayu yang mantap untuk kita naikkan? Tulis dalam bahagian komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe di YouTube. Dan kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. PA, soalan sikit. Awak ni Melayu ke? Tak, sebab nama PA.